ke belakang, apalagi ada samping. Wah, itu lebih sempurna, tapi syarat minimal wis memenuhi. Nanti kan cara ditandur juga sak meniki ming cakarane tok sing ketok iki. Ketika ini beringin ora iso ngono tetep kalah karo liyane yang beringin kudu ketok sak cabang akar ranting akar ten kecotot kae. Tapi nek serut, asem, sinensis itu cukup cakarane tok gini wis memenuhi syarat gitu. Jadi ora iso disamakan standar serut dengan pohon yang lain, standar ini dengan pohon yang lain. Karena itu logika di alam bahwa ada pohon sing akare don jedul dengan sendirinya, ada yang tidak mau tetap bersek nang lemah gitu. Nah, ketika ndelok karakter seperti ini. Ini sorry ya, ini mengapresiasi karya. Menurut jenengan semua, dengan karya yang seperti ini, sudah terkawat seperti ini gaya apa, aliran apa? Mengapresiasi karya orang ini. Orang menjelek-jelekan enggak, tapi ya. Ini belajar mengapresiasi. Jadi itu titik terakhir dari belajar itu, mengapresiasi karya. Nah ini ke keluar. Itu mau bikin formal, tapi terlalu apa? Menekan B. E, terlalu dipaksakan. Yang dipaksakan nang ngendi ne? Gerake. Oh, gerake. Oke, apresiasi menarik, tapi tak dandani kamu kata-katanya dibikin formal. Ini informal sebenarnya. Tegak berliku, nah, formal tegak lurus. Mas Anto? Raisa. Enggak, maksudnya ini misalnya sudah dibonsai cantik menurut menurut jenengan ini gaya apa, aliran apa gitu. Apa meragukan menurut? Oh enggak, kita tidak mau dari cakaran ini ke atas. Ragu ya? Ragu. Jujur aja ragu. Kamu deng, nggak ngerti atau ini, Gung? Informal tak berliku. Ayo, tidak berliku. Mas Abdi belum paham. Mas Dwi, aku lagi mau temu deng. Seneng gawe kok. Nggak ngomong gitu, nggak gawe. Ya, ini belum jelas gitu. Belum jelas, Masian? Iya. Tegak berliku. Informal. Mas Fauzan? Abu-abu. Oke. Keputusan terbanyak adalah informal. Oke, saya juga membacanya ini mau dibuat pohon informal. Saya membacanya. Tetapi ketika mau dibuat, ini sudah memenuhi syarat menurut saya. Sebagai informal serut, punya cakaran, cabang kanan kiri depan belakang atas. Cuman kita bicara pada proporsi tadi. Ketika informal itu kan naturalis. Iya kan? Ingat, tadi ono sing wite kroak njuk tukul sakmene kita hidupkan karena itu surrealis. Oke, watune ilang. Itu sebagai batu, sebagai pohon mati dan sebagainya. Tapi bicara naturalis harus proporsional toh, harus anatomis toh. Bawahnya segini, gede segini, lah ini kok segini wis di peringgu. Maka si yang punya pohon ini kalau tetap mau meneruskan informal belum bisa digarap sekarang. Diliarkan dulu sampai anatominya ini menyamai ini kan gitu. Lah itu nggak masalah nek misalnya yang punya pengen tetap informal yang anatomis. Jadi potongannya nanti di sini. Ini kan di sini. Potong, gak saran itu, potong. Ini di sini, tel. Malah justru ini, iki cepet nek digedhekke wong belum kena kawat. Belum apa ya ketekuk ini. Ini malah cepet nembak. Yes. Nah, ini cop rada gede segini saja atau segini. Ini wis luwes. Nut baru iki ilang kabeh. Satu itu nek saya ketika ini jadi informal. Ini oke lah jadi cabang pertama. Tapi ini menurut saya hilang kurangnya. Karena dia tumbuh di ketiak. Di ketiak atau yang namanya rambut ketiak itu kan enggak mungkin sepanjang rambut kepala gitu loh. Ngempit gitu loh. Sana enggak imbang. Iya, ada dua titik tumbuh yang dihidupkan. Kecuali cabang, satu titik tumbuh bercabang dua. Enak masih.
ini kan 1.2 sementara pohonnya adalah tegak berliku. Biasanya kalau 1 titik tumbuh 2 cabang itu pada pohon cokan atau formal dengan mahkota tabung. Contohnya adalah geometrikal, ketepeng kencono, apalagi kawis bisa seperti itu. Jadi 1 titik tumbuh 2, tumbuh 3, bahkan muter gitu. 1 titik muter tumbuh semua. Banyak memang seperti itu. Tapi biasanya mahkotanya tabung, diarahi ke atas. Nah ini kan tegak berliku, maka proporsi yang enak ya ini hilang misalnya gitu. Oke ya, terus ini ngapresiasi. Kalau dari sini akan kelihatan sekali tidak imbang. Gede dhuwur. Wah, lengoya wis kangelan meneh. Iya kan? Berarti kan ngisor kudu digedhekke lebih besar dari ini. Terus ini dibesarkan lagi supaya anatomis medhit gini. Wah, nek serut iso dadi koyo ngono wah istimewa, tetep bestin menurut saya itu loh. Jadi pertimbangan tadi kan dari sini beda loh. Kelihatan anatomis cuman kudu gedhekke ini. Nah, kalau mau dibuat informal atau tegak berliku. Ya wis kalau mau seperti itu nek saya bongkari semua kawat dikronke lagi. Ini bahannya wong memang bahan informal. Nek gesurialis juga bisa tapi enggak kuat. Enggak kuat gitu loh. Maksudnya ora jagoan gitu loh. Kok iso? Surrealisnya di mana? Khayalan kita di mana gitu. Ini tetap pohon. Iya kan? Maksudnya dipendem segini lah. Pendem segini. Aku dikelihatan ini, Dok. Dibruk kayak gini. Nah, ini belum berani bongkar, ini masih baru pupus-pupus. Dibruknya jadi kasket ya penak. Ini perpanjang ke sana. Tetap aja ngejar anatomis, Pak. Enggak. Surrealis kok. Oh, dibruknya pendem lagi gini. Ini dipotong pendem tukul kayak ini. Bisa. Ya. Bisa. Bisa. Ini yang batang pertama itu dipotong. Ini? Heeh. Oh. Ini, Dok, berarti. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena di sini sudah ada ini kan gitu. Tapi anatomis masih kurang, ini untuk ngejar ini iki copot kawate dilos ge, nek enggak kuntet tetep ah. Saya yakin kalau ini spingget do tukul dhewe ngene iki. Karena ini terhambat nutrisinya. Seperti itu. Nah, ini pelajaran sebenarnya memilih bahan. Satu, yang kedua memprogram iki wis wayahe dikawat burung. Iki wis wayahe dipotong burung kan di situ. Kita butuh waktu gitu loh. Ini enggak apa-apa misalnya wis bingung hilang. Wis lihat. Iki mambu kawat. Ora gelem kene tukul anyar. Karena belum saatnya mambu kawat jane gitu. Atau kawat tapi kendor lah aja terlalu kencang. Karena mung arek gene kok ngene kok ambok ditarik wae jane gitu. Ya kan? Kalau mau jadi bonsai cantik wis dadi, pres rimbun-rimbun wis dadi. Dan ini juga terlalu tegak. Enggak imbang dengan liuan di sini. Ini luas, ngek. Di sini teng. Rasa-rasa. Iya kan? Lemes ini luas ngek. Teng. Nekuk meneh. Nah, yang saya katakan tadi, vertikal terlalu panjang pada pohon tegak berliku akan tidak nyaman. Horizontal terlalu panjang juga tidak nyaman. Boleh naik sak menetek, ah iki iso dilek meneh. Mungkin calonge nggo iki iso nanti. Ah iki munggah, iki mudun nasi di. Wah manis. Ini hilang semua. Resikonya seperti itu. Atau kalau mau diprogram lain maka bukan naturalis seperti tadi Pak Pausan ditimbuk kiri ini tak bisa ini dikubur kan bisa ini hidupnya sing kene mahkota 2 bisa atau jadi kasket pun harus besar kayak iki. Oke, menurut teman-teman dikron lagi Mas Budi, mana manfaatnya? Ini bahan untuk informal lumayan memenuhi syarat.
Jadi kita lepas si kawatnya bersama-sama, kita bebaskan pohonnya supaya besar. Engko muntul manuk mong pokolak. Yo. Coba di sini. Aduh. Ya, besok masuk di sini. Tapi mas yang dibuat mahkota di sini. Berarti kalau di brosur kirian toh? Brosur kirian berarti nomor sak bebas-bebas. Bahkan nanti nek kelosen tak potong sini tel ini pasti ke atas kok dengan sendirinya tanpa harus dikawat gitu loh. Ini kan ada titik tumbuh di sini. Iya. Nah, ketika tak potong di sini tel, ini pasti akan tumbuh ke atas. Jadi ini meskipun kelosen terlalu besar enggak apa-apa. Ini untuk mumpa ini. Tak tekuk ini biar ini meletot sidik wae akan terkesan anatomis gitu. Nah, ini cabang pertama di sini, kedua ini belakang udah ada background. Nah, atasnya nanti di sini. Nah, titik tingginya nanti segini pohon ini jadinya. Seperti itu. Maka pas dengan anatomi di bawah sing besarnya segini ya mosok tingginya segini sementara dia informal gitu. Soalnya ekspresionis kalian oh bunjinya sing ekstrim gitu. Cuman mesti kuntet serut digituin karena mesti kena kawat terus dia tukul baru gitu loh. Nah, untuk pertimbangan-pertimbangan itu maka koyone luwih
bijak nek seperti ini tidak ada pemerkosaan pohon itu loh. Ini kita pelihara gede, ini kita pelihara tidak terlalu gede rapopo karena background ini harus besar ngejarana tombi ini. Nah, kemungkinan bisa besar nih. Bisa. Enggak bisa lah. Ini masih seger. Mesti ngoyak. Besar sini mesti. Kalau besar sini nanti kita tekuk. Ya tamane nek rene mesti kene lek kowe gedhi mesti. Sini enggak mau berkembang lagi. Kecuali sini ada yang tumbuh nanti. Nah, itu. Ya kan kita ya ora ngerti sapa nanti. Iya. Di sini ada yang tumbuh karena ini tadi dipotong maka bisa jadi sini banyak tumbuhnya. Ya kan? Oke ya, di sini iki sih terus polos garing. Teles, sapa ngerti tukul di antara ini nanti hilang. Kalau ini kok ora tukul ya ini gedhe enggak kok. Ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, kalau kita sudah punya konsep seperti ini mau ketemu pohon ini lagi 1 tahun enggak akan hilang konsep itu. Oh iya, iki ben aku ngene. Banyak sing kita itu wis gawe desain kasarane njuk temu meneh biyen piye yo. Rusak lagi wis dikawat pirang tahun ning ngarep ilang tau. Namanya sia-sia. Jadi konsep itu fungsinya untuk basic gerak dasar pohon ini. Sepertinya sudah maghrib, kita sudahi ya. Saja. Nanti bisa dilanjut ngobrol-ngobrol. Semboyane wis semboyan. Urung kok. Urung. Oke. Sekian dari saya, besok bisa kita lanjutkan lagi ketika sudah sama membaca buku ini, besok bisa ketemu. Masih ingat, keterbatasan adalah sumber kreativitas. Yes.